Halo Lur, salam kopi hitam. Kita ada di kebun durian Sultan. Cuma kali ini saya tidak membahas soal kebun ya. Kita ada di papan ini atau pengeringan papan secara alami menggunakan tenaga matahari. Oh nih, oh blereng Lur, tenaga matahari ya. Ini untuk apa namanya, ngirit. Nah, bahasa kerennya ngirit, bahasa jadulnya itu biar ini mengurangi kos ya. Ini kita keringkan menggunakan tenaga matahari karena open di perusahaan sudah overload. Kita memanfaatkan apa yang ada ini ya, kita menggunakan ini buat, nah ini jelas buat tataan ya, supaya tidak jatuh ke kanan ke kiri kayak gitu, ke sini ya. Nah, tujuannya seperti itu biar stabil ya. Kita ini buat sendiri ya, ini karya sendiri dari teman-teman tim las yang ada di gudang. Dan tentunya atas perintah dari owner Mbah Haji Jumadi, idenya sangat kreatif sekali ya. Oke Lur. Nah, ini ada papan-papan yang baru selesai digeraji. Nah, papan ini dari galangan kita Lur, Ismoyo Jati ya. Buktinya ini. Nya. Buktinya ini ada poletnya merah ini. Ici gitu. Dan ini kondisinya ya, papannya. Kita cek bagus enggak? Oh. Kayunya tua Lur. Bagus. Ini kayu yang dicari memang. Kayunya tua bagus. Nih, kayu ini kan bisa dimanfaatkan semua dari ujung sampai bagian bawah. Oh, nggak ada socone Lur. Nah ini kalau yang namanya apa namanya ini kan, ini seperti ini, kalau merencol itu pasti ada ininya ya. Kalau pakang mati cuma segini bisa dimanfaatkan. Nah, kalau pakang hidup itu biasanya sampai full segini, jadi nggak bisa dimanfaatkan ya. Jadinya seperti ini juga. Ini tuh banyak soco-soconya Lur, itu karena dia ininya. Nah, itu pasti pating merencol, ada merencolnya kayak gitu. Seperti ini. Nah, ini. Twing. Nah, ini. Kayak gitu ya. Makanya lebih baik kita mencari yang halus Lur. Tampak luarnya halus itu mempengaruhi dalamnya. Nih ya, oh, kalau enggak percaya ini kalau merencol. Kalau merencol pasti di sini ada ini. Unger-unger kayak gitu. Nah, mata kayu. Ini durenya. Hitam. Ini ada yang agak gelap ya. Nah, ini sebenarnya riskan Lur. Seharusnya ini enggak
jangan dihitung dulu, ini riskan ini. Ini bisa durian, bisa semi, tergantung nanti kena sinar matahari bisa hilang nggak ya. Nah. Oke, sedulurku semua, ini dia update perkayuan hari ini, pagi ini. Terima kasih ya. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Salam kopi tambur. Mataharinya sudah mulai naik.